depresinya aku larikan ke basket aku latihan 8 jam sehari dari jadi kenek angkot aku tidur di jalan karena diusir akan melakukan apa aja untuk makan sampai gali-gali tempat sampah edit mm -hmm. that mulai dibilang cewek nggak bener mulai dibilang cari uangnya yang nggak halal mulai dibilang anaknya nanti akan jadi sampah dua hari di kapal pendarahan dia masuk rumah sakit dia itu kena afford waktu aku lihat banting tulang hanya untuk kasih makan satu anak yang nggak tahu terima kasih ini. Two, one, lights on! Hey guys, what's up? It's Cinta here lagi-lagi kembali ke bicara cinta dan hari ini aku sebenarnya excited banget karena ada orang yang mau aku roast dan aku yakin kalian belum pernah lihat aku nge-roasting seseorang tapi kenapa aku bisa ngeroast karena aku udah minta izin dulu <laughs> and this guy is actually a really really fun guy siapa dia Denny Semargo hello cinta Laura it's been a while I yeah? never meet you yeah? I like your place eh? very nice eh? <laughs> jadi pura-pura jadi orang apa nih? Indian ya. Oke, oh. oke. Okay, okay. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Kok keren banget sih hari ini gayanya? Aku juga pengen kelihatan ganteng lah depan kau. Gimana <laughs> sih kau tuh? Kita nih masih laki-laki normal. Boleh dong flirting dikit. Moga-moga istri gua gak nonton. Oke. Okay gimana? <laughs> <laughs> um, kenapa sih Cinta nge-invite Dani Sumargo? Alasannya banyak, tapi sebelum aku kasih tau kalian, mendingan kita main dulu. So, let's play Spin the Wheel! <laughs> you know, we have a lot of similarities ternyata yeah. ya. Tahu kita suka pakai baju juga agak mirip-mirip, cara duduk itu sama. Iya, yeah. tapi apakah aku playgirl? Jangan <laughs> <laughs> usah dijawab. Gua gak berani mainannya. jawab. Oh ini kamu ya? Duit. Do Do it. Berikan lawan bicaramu pujian dari dalam hati. Wow. So deep. Oke, okay, this is honest dan se aku sering banget bilang ah, ini. Aku nggak bisa. Tadi anjir. Oke, yuk, boleh. Aku nggak bisa ngasih pujian kalau aku nggak percaya. Yang aku bilang, I'm very honest. Walaupun kemasan Denny adalah kemasan seorang playboy dan bad boy, dan apakah apalah yang ada di luar situ, aku tahu sebenarnya kamu punya hati yang baik. Tapi karena semua disappointment dan kepahitan, dan kesakitan yang pernah dirasakan dulu, mungkin saat kecil atau tumbuh dewasa, kamu akhirnya mengambil keputusan untuk mengemas diri kamu sendiri, seperti apa yang orang lihat sekarang. So I think you actually have a good heart. Moga-moga ya. I hope I'm right. Yes. Your turn. Okay. <laughs> Answer. Saya selalu sombong mengenai kemampuan saya bermain basket. Pasti <laughs> ya? iya, so, yeah. saya kan basket sombong dikenalnya. Right, right. Kalau emang jago banget basket, kenapa dulu nggak mau mencoba untuk main basket di negara lain? Nah, itu permasalahannya pertama satu kita harus pindah warga negara kalau lu nggak pindah warga negara lu harus jadi pemain import artinya pemain asing nah untuk pemain asing itu standarnya lebih tinggi mm -hmm. sedangkan kalau kita untuk jadi pemain asing di negara itu ngapain aku pakai you kalau aku punya lokal aja lebih bagus dari you nah so you're seni, saying you're not the best I'm not the best tapi I'm very good <laughs> <laughs> Tad, aku kira mau bilang, I'm not the best, but I am the best. <laughs> <laughs> gak, itu gak jambu. But I'm very good. <laughs> <laughs> Oke, okay, silakan kamu. I think it's answer. <laughs> Saya pernah trauma dengan kejadian. Uh. Uh, <laughs> banyak sih. Dia pernah trauma waktu dia masih kecil. Uh, Gara-gara kata-kata becek waktu dia trauma tuh nggak suka. Yes, that's enggak. right. Yeah. Pokoknya aku merasa itu sebuah bentuk verbal bullying yang harusnya orang-orang di saat itu lebih aware karena yeah. aku masih anak-anak kan, yeah. jadi belum ngerti juga bahwa itu bukan celaan tapi memang orang-orang menganggap -orang itu sebuah hiburan hiburan iya. Hiburan, yeah. yeah. Oke, okay, your turn. Putar lagi ya. Yeah. Do it. Duit, do duit. Oh, duit yang sebelah sini. Kasih unjuk DM terakhirmu. Serius. Nih. Oke, okay. okay. tulisannya Bang, buat konten ini di Indonesia kan sama Che olive keren, kan? Kau kan selalu jadi yang terzolimi bagi Biji. Bang, What's bang, bang Saya <laughs> bang. Bang, kenapa jadi ke Biji? <laughs> jadi <laughs> kan beg, BG. Gitu. BG. <laughs> BG, <bukan> bg bg beg, <tis> beg, bg beg, 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 baca beg, 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 ya beg, kan? kan kau selalu jadi yang terzolimi bang BG tuh bang. Oh, like BG? Bukan. <laughs> Pernah nggak terbayangkan ada satu laki-laki yang let the phone uh, dilihat sama istri dan semua dan? Iya, Denny kan. Aku ya. tahu. Aku udah baca kemarin ya. waktu research bikin pertanyaan kan aku baca artikel oh, tentang iya. kamu. Dia riset ya? Of course. Aduh, gua diriset. <laughs> buang handphone. Terakhir, terakhir, terakhir. Aku gak perlu research sih, kamu dulu juga pernah tunangan sama salah satu temen aku Baik, sebut aja namanya Answer Yang paling menakutkan dari relationship adalah Oh damn, karena dulu mungkin aku takut akan kehilangan seseorang Aku takut hmm. mungkin gak akan dicintai, tapi sekarang aku udah gak punya rasa takut itu uh, Mati loh. So yang paling menakutkan dari relationship buat aku cinta yang sekarang gak ada And on that note, chit chat time hmm. Cool, so asik juga ya tadi. Speaking of which, <laughs> muka gue sombong banget ya. <laughs> Ada nggak? Uh, sebel gak sih lihat lagi-lagi kayak gini? Oh, enggak, karena aku udah sering ketemu tipe-tipe seperti ini Wee. dan aku tahu gimana cara ngadepinnya. Oh. <laughs> you don't surprise me, dude. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> Oke, Jadi anak Jangan baik. harap jurus-jurus kau yang gak berguna ya. Uh, flirty dan lain-lain bisa ber berfungsi karena aku udah bisa. Udah mental udah bagus ya. Udah tahu. <laughs> <Bagus. laughs> mm -hmm. By the way, tau gak kita berdua itu point guard? Oh, you play basketball? Of course. Baru tahu saya. pernah-pernah pura -pura baru tahu. acara basket, uh, kalau Dani apa? Aku kan basket punya sombong. channel pebasket sombong. Oke, okay. ada gak pembasket pem cewek, cewek sombong? Kamu kayaknya. <laughs> Lo tau gak barusan gue masuk sini? Gue udah langsung di itu di trash talk. Gue jago semua olahraga basket. Gue masuk ke uni apa? university Apalah ya. tadi udah? Hah, gue bilang, "Emang <tuk> <"Ey, gua> bisa <tuk> basket, I'm good in every sport." Catur bisa gak? Uh, kayaknya yang lain deh. <tuk> <tuk> enggak <laughs> guys kan aku duduk sebelah orang yang sangat confident at least dari luar terlihat confident jadi yeah. aku juga harus uh, naikin level confidence aku biar agak nyambung dan se, -se frekuensi but anyway mm -hmm. aku sebenarnya nanya pertanyaan beneran ya Iya yeah, yeah, boleh, <laughs> boleh boleh oke okay. denny kan besar di makassar kan betul what were you like as a kid pendiam mm -hmm. uh, lebih banyak mengurung diri EKE dikurung juga, <laughs> jadi maksudnya nggak dikasih keluar. Terus um, lebih banyak menghabiskan waktu sendiri mm -hmm. di dalam kamar. Kalau ke sekolah, aku duduk paling belakang. Okay. Setelah pulang sekolah, aku langsung pulang. Aku tidak bergaul, tidak nongkrong. Uh, terus kalau karena aku dulu numpang numpang tinggal, Num uh, numpang tinggal di? ke temennya mama okay. atau enggak saudara. Jadi ada aktivitas di rumah yang harus aku kerjakan untuk membantu hmm. karena aku kan numpang mungkin bantu uh, membersihkan rumah, okay. bantu uh, cuci piring dan lain-lain gitu. Tapi di waktu sendiri itu apa yang kamu lakuin? Baca buku atau apa? I talk to the wall. So you talk to yourself a lot. Ya yeah, mungkin istilahnya I talk <coughs> to myself, uh, tapi basically I talk really talk to the wall, wall, wall. <laughs> Aku aja ngobrol tembok. Kenapa? Kenapa harus numpang tinggal di rumah oh, iya. orang? Oh ya, so lain? my background, backgroundku ya. Jadi background aku itu, mama itu dia kan karena nikah sama papa, so dia nggak disetujuin lah isi, uh, ibaratnya. Jadi dia harus keluar dari uh, family. Mm -hmm. So dia ikut papa. Cuman dalam perjalanan itu belum setahun mereka berpisah. So mamaku masih usianya 20 tahun itu dia hamil aku, dia nggak punya uang, dia harus survive so dia cari cara survive masuk rumah sakit itu dia kan perjalanan dari uh, kampungnya dia ke Makassar dua hari di kapal pendarahan dia masuk rumah sakit dia itu kena afford jadi dia jual emasnya masih kurang dia cari pinjaman untuk tebus aku di rumah sakit supaya bisa bawa aku nah di tempat dia kerja dia nggak bisa bawa anak jadi aku harus dititip jadi sis dari Mamaku aku tuh lebih banyak nitipin aku karena dia belum afford tempat tinggal sendiri karena dia masih numpang di tempat kerjanya. Kira-kiranya kayak gitu. Jadi saat tumbuh besar values yang diterapkan kepada Dani itu dari siapa? Dari mana datangnya? Dari tante berarti? Campur-campur. Tapi lebih banyak core valuesnya itu dari Mama karena Mama itu dia sangat memantau perkembangan aku karena aku nakal sekali. Hampir sehari harinya aku itu kalau misalnya selain berbicara sama tembok. Aku itu pergi ke, to, uh, ke supermarket yang ada rak-rak buku. Aku suka baca-baca komik di situ gratisan karena hmm. aku nggak bisa beli. Yeah. Karena lama-lama aku bosan sama komik, aku ke section lain. So I read other books mm -hmm. like uh, Chicken Soup. Oh. Uh, uh, I read a lot of books since masih kecil dari umur tujuh hmm. tahunan. Aku baca, baca. Jadi sebenarnya dan itu dari kecil orang yang curious dong selalu curious. ingin tahu. Selalu so, ingin tahu tentang banyak hal termasuk background aku sendiri dan aku tumbuhnya uh, dengan dengan kondisi yang kayak gitu. Bayangkan ya orang lain punya keluarga, aku ndak punya keluarga yang utuh. Aku bingung. Mm -hmm. Aku mau nonton itu kadang-kadang sneaky ke tetangga. Mm -hmm. Nonton, nonton dari jendelanya dia. Oke. Okay. Karena aku nggak ngerasa deserve untuk masuk ke dalam dan nonton di situ. Tapi tetangganya baik kayak ngelihat aku gitu, eh masuk. Aku langsung kabur. Karena Denny nggak dekat sama sosok ayah, itu yang membuat Denny waktu pertama bisa dibilang dikenal orang dan di bawah spotlight merasa harus memberikan image bahwa kamu itu super masculine, super cowok, super keren because you didn't have that male figure in your life. Mungkin ya, tapi waktu aku numpang ada male figurnya kok. Dan uh, suaminya gitu kan, mm -hmm. aku pernah dititipin sama satu keluarga, suami istri nggak punya anak. Mm -hmm. Papaku lah, aku anggap itu, papa tiriku, very penyayang. Dia adalah preman di pasar, di Makassar, yang mm -hmm. sangat ditakuti. But uh, uh, small things that I remember about him, itu dia suka bawa aku jalan-jalan, dan dia sangat sayang sama aku. Mm -hmm. Kalau istrinya uh, galakin aku gitu ya, mungkin didik, dia marah sama istrinya. Tapi yang aku dengar memang dia sesayang itu sama aku. Cuman aku nggak inget tuh waktu masa kecilku itu sama dia seperti apa aku tumbuh. Yang aku inget dalam perjalanan aku dari kecil adalah um, I have to suffer a lot of things. Aku harus banyak mengalami penderitaan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan apakah jago basket atau you know menekuni olahraga cara Denny untuk melarikan diri dari rasa sakit dan disappointment yang pernah dirasakan. Yes, I think yes ya. Yeah. Karena itu uh, bentuk di uh, apa pengalihan untuk hal yang positif yang aku sukai olahraga. Gimana caranya tiba-tiba hebat banget main basket sampai aku baca <laughs> ada slogan gua nggak lompat, gua terbang. Iya itu aku juara Slam dunk di tahun 2002 terus kemudian aku dibikin slogan itu because I jump higher lebih tinggi dari orang Yang uh, lebih tinggi, tinggi 2 meter. Dari, but, yeah. but how did you become so good at basketball? Kenapa bisa sejago itu? Apakah karena melarikan diri dari kondisi rumah, kondisi hidup jadi Pelatihan setiap hari atau gimana? Depresinya kayaknya ya. Depresinya aku larikan ke basket. Aku latihan 8 jam sehari karena di situ aku merasakan aku bisa berekspresi dan uh, bisa melampiaskan emosiku. Jadi aku larikannya ke situ dan akhirnya membuahkan banyak hal kan dalam perjalanan hidupku. Tapi kalau aku boleh tanya, hmm. boleh jawab sedetail? Aku boleh minum ya? Boleh, boleh. Ini enak loh. <laughs> Ada manis-manisnya. <laughs> <laughs> Boleh jawab sedetail mungkin atau nggak jawab sama sekali. Tapi emang apa sih depresi dan kemarahan yang dialami sampai-sampai butuh melampiaskannya oh. lewat olahraga. Cause you didn't tell us, you told us punya figur laki-laki yang sangat baik mm -mm. tetangga. Mm -mm. Ibu sangat ngikutin perkembangan. Yeah. So what were you mad at? Uh, rejection. From? From a lot of people juga. Jadi karena gini loh, a broken home uh, kids itu di Indonesia. Beda orang lihatnya, mamaku tuh janda. Beda lagi cara orang lihatnya. Uh, Betting hal-hal buruk yang akhirnya mamaku harus accept dan harus terima. Mulai dibilang cewek nggak bener, mulai dibilang cari uang yang gak halal, mulai dibilang anaknya nanti akan jadi sampah, mulai dibilang bahwa suatu hari uh, uh, hidup, hidup kita berdua itu tidak akan menjadi apa-apa artinya orang dengan background broken home itu akan hancur itu sebuah paradigma atau dogma yang akhirnya memang sudah menjadi sebuah kebiasaan dari masyarakat untuk melihat hal seperti itu, Dan itu kayak nggak beres marah. itu membuat aku tidak Dan dendam dendam nggak tapi marah Kenapa saya bilang aku nggak dendam karena aku akhirnya bertemu dengan kondisi bersama dengan orang-orang itu aku tidak ingin menjahati dia. Mm. Tapi, kalau marah, iya, karena aku pengen ngasih tahu kepada semua orang, "We don't deserve that." I agree, kita tidak bisa memilih dari mana kami lahir. Yeah. Siapa juga anak kecil yang bisa memilih lahir dari hanya seorang ibu? Mm -hmm. Itu kan kita nggak bisa pilih, yeah. dan kita juga nggak bisa salahin ibu. Kita toh, yeah. dia kan punya perjalanannya dia masing-masing, yeah. tapi... Kemudian akhirnya kita di label, di label sebagai anak yang rusak, anak yang berantakan, anak yang nakal. Itu udah jadi semacam udah pukulan keras buat kita pribadi, anak-anak mm -hmm. seperti itu. Dan akhirnya aku tumbuh dengan keras. Aku dari kecil itu sudah menjalani semua kehidupan keras seorang anak laki-laki. Dari jadi kenaik angkot, aku tidur di jalan karena diusir, aku uh, ikut temen ngelem baca stensil uh, balapan liar berantem di kandang berantem in the, on the cage berarti bisa maaf untuk ngkat tapi berarti bisa dibilang it became a self fulfilling prophecy di mana gara gara orang bilang oh kamu akan nakal so you mm. made that come true oh, Beneran iya. jadi nakal jadi beneran jadi, rebellious. Bener jadi jadi nakal karena aku berpikir ngapain <laughs> ngapain harus jadi orang baik karena aku lihat orang baik juga tidak lebih baik dari kami yang nakal Nah, tuh. Waktu gue mengalami kejadian buruk dalam hidup gue, waktu itu gue diusir dari rumah hampir 24 jam, gak makan. kan kita kelaparan ya? You're very hungry, starving so much." Ibaratnya, kita tuh akan ngelakuin apa aja untuk makan, Sampai gali-gali tempat sampah. Mm -hmm. I did that sampai akhirnya aku terdampar di stasiun uh, Metro Mini. Aku berpikir bahwa orang yang akan menolongku adalah figur baik seperti ini yang selama ini di framing di dunia sosial sebagai orang baik sebagai ya. orang baik berarti yang tolong aku itu orang nggak baik orang nggak baik yang tolong aku orang nggak baik dia bercerita tentang ketidakbaikannya dia and dia menolong aku dia kasih aku makan tapi sebenarnya aku digampar dulu <guruh> karena <tuh>. gue dipikir maling <guruh> jadi gue naik di tempat tidur eh, di di mobilnya dia dipikir aku maling dia cek ternyata aku ngomong jujur menurut dia akhirnya aku dikasih makan sama dia dan akhirnya aku boleh kerja sebagai kenek untuk bantu dia dan aku bisa dapat tambahan untuk makan oke okay, jadi di awal karir dia nih bagaimana ketenaran mempengaruhi pribadi kamu jadi gini banyak orang mau terkenal denny sumargo tidak kenapa saya tidak mau terkenal karena menurut saya dunia itu bukan dunia yang saya mau dalam hidup saya mm -hmm. yang saya mau dalam hidup saya adalah ada rumah tempat saya bisa beristirahat, di mana orang tidak mengusir saya. Ada makanan di mana saya bisa makan, di mana saya tidak perlu mengemis mm -hmm. karena I work for it. Di mana orang bisa menghargai, saya orang yang mau maju, bukan orang yang mau minta-minta atau numpang-numpang. Mm -hmm. Itu yang saya mau dalam hidup saya. Tapi di dalam kehidupan, ada kondisi-kondisi kita nggak bisa milih. Yeah. Karena kondisi-kondisi yang tidak bisa memilih ini, saya harus menjalani sesuatu yang saya tidak mau. Salah satunya, Menjadi efeknya bingkai famous. Aku main basket itu bukan karena saya pengen jadi atlet, pengen terkenal. Bukan karena akunya itu pengen akhirnya jadi orang yang dikenal orang karena jago main basket. No, I play basketball because I love play basketball. Yeah. Dan ketika aku akhirnya masuk ke basket profesional, I don't have. A Waktu itu aku tiba di Jakarta setelah aku uh, ikut kompetisi PON, namanya PON di Surabaya. Mm -hmm. Itu pun aku dikasih tiket sama pelatihku, aku nggak punya uang. Aku turun di Gambir, aku diem. Aku berpikir dari mana aku harus mulai untuk bekerja supaya aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku dan tidak membebani mamaku yang mm -hmm. setiap waktu aku lihat banting tulang hanya untuk kasih makan. Satu anak yang nggak tahu terima kasih ini. So, you played basketball to survive. To survive, that's very correct. But can I ask you, this is gonna be a very mean question, ya. Yeah? Mm. Sekarang, setelah dengar cerita ini, aku mikir, wow, that is amazing, and I know you're being honest with me. Nggak kelihatan seperti berusaha membohongi aku, tapi kenapa? Mm -hmm. Pernah mempunyai image di mana orang pikir, oh, kamu mau tunangan semua orang ini karena dia dari keluarga kaya. Iya, yeah, jadi... Gini, dalam perjalanannya itu banyak isu-isu buruk yang akhirnya datang dari imageku di basket ama bad boy. Yeah. Bad boy-nya kenapa? Aku tuh orangnya keras. Aku selalu bilang, I play basketball mm -hmm. bukan karena kalian. I play basketball because my heart. Yeah. Kalau one day kalian tidak support aku main basket dan aku masih pengen main, saya akan tetap main. Yeah. Maupun kalian tidak terima aku di liga ini pun, adong give a shit Yeah. Because I can play basketball dimanapun aku mau sekeras mm -hmm. itu. Mm -hmm. Dan beberapa prinsipku itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena aku terlalu keras. Mm -hmm. Jadi orang ngerasa nggak secure, nggak nyaman. Yeah. Orang ini tidak tidak bikin kita baik gitu loh maksudnya. Yeah. Dan aku tidak mau fleksibel sama sekali. Yeah. Itu yang membuat karakterku menjadi karakter yang bad boy Yang kemudian membuat orang itu jadi takut mm, Dan mikir yang selalu yang terburuk Betul yeah. Belum isu-isu yang datang yeah. Kena kasus mm. Menghamili uh, seorang wanita Tapi tidak mau tanggung jawab mm. And then akhirnya mau menikah sama anak orang kaya yeah. Saya itu Tidak pernah menampilkan citra saya punya Jadi kesannya miskin Jadi orang miskin nikah sama orang kaya yang jelek siapa? Si miskin. Dari public opinions yang jelek-jelek. Ya. So kalau ditanya mental, lumayan tuh mental kita diobrak abrik ya. <laughs> Tapi apakah itu alasan kenapa dulu di awal karir Dani, Dani selalu berusaha memberikan image bahwa kamu itu cowok maskulin yang keren, yang macho, yang nggak ada vulnerability sama sekali, mm -hmm. agar tidak membiarkan orang lain menyakiti kamu atau at least nggak terlihat kalaupun orang menyakiti kamu. Aku selalu menampilkan citra yang positif dari diriku. Karena aku lihat di masyarakat, masyarakat love that kind of people. Hmm. Ngerti ya maksudnya? So, aku tuh nature-nya emang nakal. Jadi dari situ, aku banyak sekali melihat bahwa ternyata hidupku ini bisa jadi mirroring untuk orang lain mm -hmm. based on my experience dan kesulitan dalam hidupku mm -hmm. yang I can share without trying. Yep. Jadi I just need to be who I am. I am. And what's beautiful about that, guys? Jadi baru menunjukkan kita bahwa pada akhirnya kita membangun realita kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita harus menerima dan juga bangga dengan siapa diri kita dan nyaman dengan siapa diri kita sebenarnya. Karena mau apapun yang terjadi, kita orang terbaik atau orang terburuk di dunia. Kalau di mata orang lain kamu buruk, itu yang mereka akan lihat. Kalau di mata orang lain kamu baik, itu yang mereka akan mereka lihat weaknya. Kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang-orang melihat diri kita. So just know who you are, Betul. know your identity Karena pada akhirnya orang akan membangun realita mereka sendiri Betul. Dan kita nggak bisa mengontrol hal itu Dan tidak semua orang yang terlihatnya buruk di masyarakat Sebenarnya mempunyai hati yang buruk Dan vice versa, tidak semua orang yang mungkin kemasannya adalah malaikat Sebenarnya orang baik di dalam Apa yang kita pikir baik belum tentu baik kan? Ya. Yeah. Apa yang kita pikir buruk belum tentu buruk <laughs> Makanya ketika kita mengambil sebuah kesimpulan atau, maupun kita menghakimi seseorang, berikanlah ruang untuk pemikiran yang baik akan dia. Mm -hmm. So, I hundred agree with you. But speaking yes. of relationships, speaking of love and pain, mm. what is love to you? Untuk Denny yang dulu, uh, dulu menurut aku, cinta adalah ketika aku bisa mendapatkan yang aku mau. Maksudnya disukain banyak cewek dan bisa ketemu banyak orang gitu ya. iya, cinta. apa ya? Tuh, gue jadi mikir cinta-cinta dulu buat aku adalah Did you ever feel? Oke, okay, ini aku aku bikin lebih segampang. Hawa nafsu, kan? hawa nafsu. <laughs> so, in other words, dulu Dani nggak percaya yang sama namanya cinta. Percaya. Percaya, tapi cinta yang aku tahu dulu tuh hanya physical ada perasaan. Pernah kok jatuh cinta? Pernah, woi. gue pernah jatuh cinta, woi. <laughs> Maksudnya hawa nafsu ya, lebih kepada ingin memiliki ya? Mm. Cinta dulu ah itu dia. Cinta yang dulu tuh aku lebih ingin memiliki. Iya. Yeah. Aku ingin memilikinya. Aku tidak mau kehilangannya. I will do everything untuk mendapatkannya. Nah, itu cinta yang aku kenal dulu. Oke. Okay. Mm -hmm. Tapi kan dulu juga sempat banyak hubungannya, Dani, akhirnya uh, gagal. Gagal banyak. So many of your relationships failed. Kau sempat kapok nggak? Ya, like mikir mungkin, Oke okay, you know what? Mungkin cinta bukan buat aku. Maybe love's not for me. Nggak. So you were always optimistic bahwa suatu hari nanti akan bertemu orang yang cocok. Yes. Hmm. Cuman aku jalani dengan cinta hawa nafsu aja ya. <laughs> <laughs> Karena Wandi akan ketemu ya. Cuman aku jalanin gitu dan memang benar aku banyak salah pilih, ber, ber, salah berada di salah kondisi dan banyak gagal uh, banyak bahkan tidak jadi nikah tiga kali mm -hmm. Mm -hmm. termasuk sama yang teman kamu itu mm -hmm. jadi aku pernah mengalami kondisi seperti itu di dalam hidupku sampai patah berkali-kali tapi aku tidak pernah kehilangan harapan memang sih bahwa dia gonna meet yang buat cocok buat sama aku gitu. Hmm. Karena itulah iburuknya soal dunia kita sekarang. There are a lot of yes. options sampai sampai orang lupa tentang yang namanya commitment. I don't So you always wanted to be committed. Yeah, because I know that is the things that I cannot do. That's yeah. why I will fight for it. And you're breaking stereotypes, guys. Ini menunjukkan bahwa seorang playboy pun bukan berarti mereka tidak mau settle down. Jangan langsung berasumsi bahwa seorang yang punya nafsu yang tinggi <laughs> tidak mau akhirnya menemukan partner hidup. Sebenarnya, hampir semua orang yang punya karakter kayak gue, mirip-mirip yang bandel, yang playboy, yang apapun itu, mereka semua pengen settle down. Gak ada semua manusia yang harus settle down. But you need the right person. You need to change the way you see because ketika kita menjadi karakter itu hmm. what we see is 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 physically we can we ketika kita bisa menerima diri kita dengan segala kekurangan kita dan hal-hal buruknya di situ kamu akan bisa melihat orang yang cocok sama kamu and you found that person belum setahun? iya ini baru menik baru menikah Betul. kan i'm lucky and The person you chose seems like an amazing person. Aku sempat stalking, stalking IG dia. I hope ya. Dan aku bisa lihat bahwa kamu tuh nggak bisa macam-macam sama dia. She's a strong woman. Iya, dia She's a smart ya, Baru mau bilang dia pintar. Hmm. Dia cewek yang nggak bisa dianggap remeh. Dan aku sempat baca bahwa saking kalian cocoknya dan percaya satu sama lain sampai password handphone pun hmm. dia punya sebenarnya, kalau dia mau buka scrolling-scrolling handphone dia bisa-bisa aja dia bukan tipikal orang yang suka buka handphone orang iya yeah. uh, aku juga bukan tapi di dalam hubungan kita, aku memang tidak pernah uh, men-stop orang untuk buka handphone ku, karena memang di dalam itu urusannya pekerjaan semua, bahkan aku minta tolong istriku sendiri saya yang tolong bukain, tolong balesin segala macem mm -hmm. nomornya gini, mau nggak? mau kan dia tau yeah. kalau one day dia mau buka tiba-tiba pun, i don't have, Enggak uh, ada masalah mm -hmm mungkin dia udah dan dia bukan tipikal orang yang suka buka-buka yeah, gitu oh, oh. karena akhirnya hubungan kita tuh jadi ya sudah terbuka aja mm -hmm. karena nggak ada yang disembunyikan juga mm -hmm. karena yang aku lihat akhirnya ketika orang abu-abu dalam memperlihatkan dirinya disinilah mereka masuk ke dalam satu lubang di mana mereka sendiri bingung gimana cara keluar dan itu aku alamin yeah. and what is love to you now cinta buat aku adalah melindungi orang yang aku sayangi karena melindungi orang yang kita sayangi itu tidak memenggangnya. Ngerti kan? Yeah, of course. Tapi kita berikan dia ruang. Yeah. untuk dia berekspresi, untuk dia menjadi dirinya sendiri. Bukan untuk memilikinya. So di mana kita? Di samping dia, menemani dia. Karena a relationship itu partner So we walk together like this fit kiri dan kanan. So it's balance your body. So akhirnya kecocokan itu yang paling penting. Di mana sebuah hubungan itu 100% itu kompromis Iya. Yeah. You boleh dominan, di sini I yeah. dominan di sini. Yeah. Tapi jangan ke sini. Yeah. Kita kompromis, kita ketemu di tengah. Supaya apa? Sehat hubungannya. And on that note, bagaimana seorang Denny terus tersenyum walau pernah merasakan kecewaan dan rasa pahit sepanjang hidupnya? You're so easy going. I don't know ya. Yeah? Uh, maybe my relationship with God. God ya, yeah? maybe ya. Yeah? Yeah. Karena aku selalu uh, correct myself to him. One thing that I always uh, uh, jaga, uh, aku selalu bilang, Tuhan jangan kalau aku udah nggak punya rasa syukur uh, sentil ya karena ketika aku tidak memiliki itu kok kayaknya gue jadi pribadi yang buruk lagi deh kayaknya yeah. karena rasa syukur itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjaga diri kita supaya kita tidak jadi manusia yang lupa. Mm -hmm. Huh, well guys, that was an amazing conversation. Aku hanya mau bilang terima kasih Thank banget you. hari ini udah datang ke acara aku. Ini ke, ke ini kan keberatan guys ya kalau keberatan? Enggak, enggak sama sekali enggak. Kalo emang keberatan dikocok-kocok aja. Dikocok aja. <laughs> Tapi Arisan, <garis>. <laughs> <laughs> Tapi kalau dari aku guys, aku hanya mau bilang memang di dunia kita in our civilization udah didikte. You know, it's, it's black and white, but sometimes mm. kalian harus sadar bahwa kita nggak tahu apa yang orang lain udah alami, kita nggak tahu background mereka, kita nggak tahu cerita mereka, jadi jangan gampang untuk menilai seseorang, karena seseorang yang mungkin oleh masyarakat kita sudah didiktir sebagai orang jahat, belum tentu sebenarnya isinya jahat. Jadi kalau bisa, jangan segampang itu untuk melabel seseorang, karena kita semua mempunyai cerita kita sendiri. And on that note, thank you so much for watching Bicara Cinta. See you guys hari minggu depan. Bye. Bye.